Okay, Assalamualaikum and hi. So, kita sambung lagi kita punya fungsi trigonometri dalam penyelesaian masalah. Tapi kali ini dia melibatkan identiti asas. Kita buat penggantian dalam penggantian menggunakan identiti asas ataupun sudut majmuk, iaitu sudut penambahan dan penolakan ataupun sudut gandaan. Okay, right. Saya pergi kepada soalan yang ini, 2 cos 2x. Sama dengan 1 tolak cos x. Bila dapat soalan yang macam ni, paling penting samakan dia dengan kosong dahulu. Okay, so 2 cos 2x tambah cos x tolak 1 sama dengan kosong. Okay, so bila kita dah dapat macam ni, kita tengok ada tak sudut-sudut yang boleh ada tak fungsi trigo yang boleh kita gantikan dengan mana-mana formula. Kita tengok dekat sini ada cos 2x. Ini kita panggil sebagai sudut gandaan. Okey, cos 2x ni kita ada 3 pilihan formula. Okey, kita ada yang pertama, formula dia adalah cos kuasa 2 teta tolak sin kuasa 2 teta, 2 cos kuasa 2 teta tolak 1 dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2 teta. Apabila kita dapat formula cos 2x atau cos 2 teta ni yang ada 3 pilihan, awak kena kreatif sikit nak guna yang mana satu yang boleh memudahkan awak. Kalau di sini kita nampak ada cos, wajarlah di sini mesti ada cos juga sahaja. Jangan libatkan ada sin. Bila dah ada sin, kita dah jadi kelangkabut dah. Kita punya persamaan dah sukar untuk kita selesaikan. Jadi saya ambil formula yang kedua, iaitu 2 cos kuasa 2 x tolak 1. Okay, saya ganti dekat sini 2 cos kuasa 2 x tolak 1. Itu saya gantikan dengan formula yang kedua. Sebab sini cos, better sini cos. Sini cos kuasa 2, sini cos kuasa 1, kita dah boleh jadi kuadratik dekat situ. Okay, sama dengan kosong. Right, seterusnya apa yang perlu kita buat? Macam biasalah, kalau ada kurungan maka kita kena kembangkan dulu. Okay, saya buat pengembangan di situ. Saya dapat 4 cos kuasa 2x tolak dengan 2 tambah cos x tolak dengan 1 sama dengan kosong. Okey, dekat sini saya rasa semua orang dah nampak ada cos kuasa 2, ada cos kuasa 1 dan ada nombor bulat. Okey, kalau tak ada nombor bulat pun tak ada masalah. Asalkan ada kuasa 2, the highest power is 2, dia dah cukup untuk katakan dia adalah persamaan kuadratik. Jadi kita selesaikanlah guna EQN. Bila awak tekan guna EQN, awak akan dapat nilai x kita adalah, x ni awak tekan calculator, awak akan dapat x sama dengan 3/4, x sama dengan negatif 1. Okay, x sama dengan 3/4, x sama dengan negatif 1. Jangan lupa, kita bukan x sahaja, kita ada cos. Dia letak cos dekat depan dia. Sebab kalau mula-mula awak dah buat dengan cos, awak dah panik, awak nampak cos ni, nanti awak panik. Awak buat dulu x macam mana jawapan dalam calculator. Okay, so awak dah letakkan cos dekat sini, buat macam biasa. Saya pernah ulang banyak kali, kalau dah dapat jawapan, buatlah pemfaktoran. 4 cos x tolak 3, sebab sini positif, sini negatif, sini jadi 1, sini jadi cos x. Macam biasa, eh. Right, dah dapat ini, kita dah lega. Sebab kita dah dapat persamaan yang macam kita buat seperti video sebelum ni. Okay, ambil dulu satu-satu. Saya ambil yang ni dulu. Cos x sama dengan 3/4. Okay, saya ambil cos x sama dengan 3/4. Cos x sama dengan 3/4. Okay, macam biasa cari sudut rujukan. Nak cari sudut rujukan, x sama dengan shift cos. Cos ni dibawa ke sini, akan jadi cos kuasa negatif 1 atau shift cos 3/4. Tekan calculator, shift cos 3/4, awak akan dapat x kita 41.4 darjah. Ini sudut rujukan kita. Okay, sudut rujukan. Okey, bila dah dapat sudut rujukan macam tadi juga, awak buka lah 4 sukuan kita tadi. Ni buka 4 sukuan. Okey, buka 4 sukuan, carilah di mana cos adalah positif. Dah dapat cos positif, kita tandakan di mana sukuan cos positif tersebut.
Jadi cos positif berada pada sukuan yang pertama dengan sukuan yang keempat. Di sukuan yang pertama letaklah 41.4 darjah. Di sukuan keempat juga letak 41.4 darjah. Kena ingat sukut sudut rujukan mesti terletak di paksi X. Okey, kita berjalan. Okey, daripada sini kosong darjah, saya berjalan, jumpa je garis sudut rujukan, saya akan stop. Okey, saya stop. Jadi nilai X pertama kita adalah 41.4 darjah. Seterusnya, daripada kosong darjah, sebab kita ada lagi satu sudut rujukan, maka kita stop bila jumpa garis sudut rujukan. Sudut rujukan kita 41.4, total kita 360 yang kita nak cari daripada kosong darjah sehingga garis ini sahaja. Maka 360 tolak 41.4, kita dapat 318.6 darjah. Okey, dah dapat dekat situ. Maka selesailah untuk yang ini. Okey, jawapan ini kita dah selesai. Yang kedua, kita cari yang cos X sama dengan negatif 1. Saya buat kat bawah sini . Cos X sama dengan negatif 1. Bila kita tekan cos X sama dengan negatif 1, ni saya buat anak panas sikit lah dekat sini. Okay, cos X sama dengan negatif 1. Bila kita buat shift cos 1, okay, shift cos, kita buat shift cos 1, kita akan negatif 1, kita akan dapat 180 darjah. Shift cos negatif 1, kita akan dapat 180 darjah. Bila kita dapat nilai 180 darjah di sini, bermaksud kita punya sudut rujukan kita tu berada pada garis utama. Sini kosong darjah, sini 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah, 360 darjah. Apabila dia berada pada garis sukuan utama, maka kita kena cuba satu-satulah. Yang manakah nilai cos selain 180 darjah? Okey, sekarang kita dah tahu cos 180 darjah nilainya negatif 1. Macam mana kita tahu? Sebab kita dah shift tadi tu. Dapat 180 darjah tu ada kat sini. Kita dah dapat negatif 1. Ada tak lagi selain daripada 180 darjah ini yang nilainya juga negatif 1? Jadi ini kita dah tak ada dah sebab kita dah dapat jawapan. Kita try satu-satu. Kosong darjah, bila kita tekan cos kosong darjah nilainya 1. Tak boleh. Kita tekan cos 90 darjah nilainya 0. Tak boleh. Kita tekan cos 270 darjah nilai dia pun 0. Pun tak boleh. Kita tekan akhir sekali cos 360 darjah nilainya 1 pun tak boleh. Jadi hanya cos 180 darjah je nilainya negatif 1. Maka ini sahaja jawapan kita untuk persamaan yang kedua. Lepas tu untuk akhir sekali kita susunlah jawapan kita mengikut susunan menaik. Okey, saya buat kat bawah sini. X sama dengan gabungkan ya. 41.4 darjah, 180 darjah, 318.6 darjah. Okey, so hari ini saya bagi awak contoh melibatkan kos gandaan. Tetapi kalau selepas ini dia melibatkan kos identiti asas ataupun kos sudut majmuk, kos pula. Melibatkan sudut ini kos yang melibatkan sudut majmuk, identiti asas, awak gantilah dengan yang sepatutnya. Okey, jadi sekarang ni saya tunjuk untuk penggantian sahaja. Nak ajar awak cara penggantian. Permasalahan bagi fungsi trigonometri sebenarnya yang bawah ni tak ada masalah. Awak dah belajar awal-awal asas dia. Cuma saya nak tekankan bahagian atas ni sebelum awak dapat persamaan yang awak boleh cari sudut rujukan. Okey, itu sahaja untuk sesi kedua ataupun part 2 bagi fungsi trigonometri, penyelesaian persamaan fungsi trigonometri. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum and jumpa lagi.